Sebab saya kalau dalam grup anak ni, kalau WhatsApp dia banyak, kadang saya tak terjoin dah, macam semak je kan dalam phone tu, phone pula, phone cikai je. Jadi apa, kain lah apa lah. So kadang-kadang penyakit yang saya tengok pun tak pernah tengok penyakit tu kan. Macam, oi, ni dah sampai jadi macam ni. Tapi sekarang kita boleh nampak, boleh-boleh kita akan, apa yang selalunya ada yang lain akan respon saja lah, respon sebab kadang macam lah, macam-macam soalan dia. Kadang saya tengok gebannya, kadang-kadang saya tengok geban betul. Macam, sebab berbeza antara anak dan ayam eh. Sebab ayam kampung memang dia lasak sungguh. Anak ni pun, dia boleh ke level lasak, tapi kalau dia tak lasak dia mati. Ataupun mula datang penyakit-penyakit balik. Contoh yang paling famous, kurang lah, kurang basic. Kadang-kadang kat mata, kat hidung. Kadang-kadang yang bulu gugur tak apa-apa. Kadang kita tak boleh jawab sebab kalau kita nak ternak lama ni memang dulu masa mereka awal masa kita belajar di kecilan tu. Kalau saya sesat jalan je, saya tanya lah saya pergi sibuk. Tanya dia, haa, kalau ni macam mana? Oh, ini potong saja. Memang sekarang baru, kita baru bila, dengar sikit hati tau. Anak ada 10 ekor, kau suruh aku potong. Tak pandang tadi kan? Tapi kena sekarang, saya dah ternak, walaupun anak saya taklah banyak. Orang tanya saya tetap ke jawab, naik sulit. Aku jawab baik sikit lah sebelah je. Dia kata kasi potong je lah. Sebab apa? Sebab kos nak repair sebalik. Atau kos sikit lah tak berbalik. Sebenarnya anak tak berbalik untuk diri kain tu. Itu secara asal lah. Jadi apa nak jadi apa. Lepas saya akan cakap, kita tak kek yang penting kita dah buat keluaran lagi. Lepas tu baru yang live tadi. Kita nak start business. Bukan sebagai main. Kalau nak buat kira-kira, oh nak benda jual hidup, nak jadikan hidup, semua jadi hidup. Bila macam tu, esok sebenarnya yang tak best dia tak akan jadi naik orang kita jual. Kita rasa kita jual yang bagus, tapi dia bila tak boleh bagus. Walaupun dalam benda tu, benda hidup, bukan semua benda kita boleh jamin. Kita cuma simpul yang terbaik, yang terbaik, yang bagus. Okay, nah? Jadi, kenapa? Apa lagi satu, makanan ni kalau ikut pun, industri makanan, macam mana teruk pun ekonomi satu-satu negara, makanan tak jadi utama. Dan dari dulu saya ternak anak kan. Selayang saya jual kat kedai saya RM38 satu kilo. Harga runcit. Untuk borong kita buatlah RM35. Untuk lagi banyak kita bawah sendiri lah. Tapi tak jauh. Saya paling lepas kita RM33 lah satu kilo. So bergantung pada dengan customer. Kenapa saya bagi tahu harga? Sebab walaupun hari-hari kita pun rasa kuasa baru ni makin kurang. Macam tu lah, tapi lagi anak tu. Saya pelik. Alhamdulillah lah. Betul tu Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama, masih ada kuasa untuk keluar saya dengan anak kita untuk dapatkan makanan yang baik. Even yang banyakkan yang makan anak tu pun sama ada dia orang dah bosan dengan anak. Pasal yang dalam masa yang sama saja okey, baik. Kebanyakan apa sakit kanser. Saya tak tahu benda tu proven clinically ke tak. Sebab saya juga saya tak pernah declare apa-apa yang kuat ke, tak baik ke tak. Tapi kembali sakit je tak. Tapi saya nampak ada doktor yang baik. Satu orang yang baik. Ada satu tu dia beli sebab anak dia ada dunia. Jadi dia dah sebab baby kan dia buat show bagi makan lalu pulang. Saya tu lah. Benda tu macam pelik. Benda tu tak ada saya proven. Jadi mungkin sebab tu juga kita boleh nampak potensi semua orang nak makan makanan sehat. Dalam masa sama perusahaan ayam pun tengah mengeluarkan dengan ayam yang sehat. Jadi anak pun ada buat macam tu. Okey lah. Jenis-jenis anak pedagang. Okey, yang ni sebenarnya benda-benda banyak dia boleh baca. Tapi jika apa, just masukkan untuk pahaman. Okey, anak ni ada jenis-jenis anak. Yang pertama, bakal berat. Okey, bakal berat atau heavy breed. Yang kedua, baka pertengahan. Yang ketiga, baka ringan. Dan keempat, baka kecil. Okey, kenapa kita bagi tahu jenis-jenis anak? Sebab selalunya, bila dari segi rasional, tanpa pengetahuan, kita akan tak anak berat besar, dagingnya banyak. Tapi untuk pemilihan, baka berdaging, bukan semestinya besar. Tapi kita nak juga dari segi patut, dia cepat matang, tak nak banyak, susukan anak dan boleh kekenapan untuk hasilan dalam setahun. Okay. Contohnya, baka berat. Kesuburan dia rendah sebab umur hingga 8 ke 9 bulan.